Oke, semua aman. Baju. Oke. Udah, semua udah siap nih, mantap. Apabila perzinahan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Luar biasa ya. Lama juga gak ngopi nih. Buat ngopi. Nggak terasa pengunjung kedai ini ramai terus. Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedai ini bisa bermanfaat terus untuk orang banyak. Loh, kok nggak ada ya? Apa mungkin ketinggalan di kampus? Kok bisa nggak ada ya? Bener-bener nih. Bener juga kata zodiak aku. Hari ini aku bakalan apes karena kehilangan benda kesayanganku. Scorpio. Kira-kira hari ini aku bakalan kenapa lagi ya? Aku bakal ketemu orang baru hari ini. Siapa ya? Assalamualaikum mas. Mau pesan apa silahkan. Waalaikumsalam. Americano satu mas. Americano lain? Itu aja dulu mas. Tunggu sebentar ya mas. Orang baru siapa ya? Kira-kira bakal bikin sesuatu yang baik atau yang buruk ya buat aku. Tapi kalau melihat ramalan zodiak aku minggu ini, mas, pesanannya. Aku dapat bakal banyak ketiban hal buruk. Mas tadi ngomong zodiak. Iya mas, kenapa? Mas masih percaya dengan zodiak? Percaya mas, karena ramalan zodiak banyak benernya. Astagfirullah. Boleh mas, saya ikut duduk mas? Kok astagfirullah mas? Ya, saya duduk dulu ya mas. Iya, silakan mas. Zodiak ya mas. Iya, mas. Dulu sih memang banyak ya, zodiak di majalah ada zodiak, di TV ada zodiak. Tapi kalau sekarang masih percaya zodiak sih agak jarang ya orang percaya zodiak cuma sekarang. Mas tahu nggak hukum zodiak di dalam Islam? Kurang begitu paham mas. Kurang begitu ya. Paham. Oke. Jadi zodiak itu mas sebenarnya itu udah lama sih adanya. Kalau dari kata zodiak itu bukan dari bahasa Indonesia,
dari bahasa Yunani, artinya rasi bintang. Jadi zodiak ini memang sering dipakai untuk meramal nasib masa depan gitu, ataupun tentang percintaan dan lain sebagainya. Dan ini dilarang dalam agama kita, Mas. Itu. Jadi jauh hari dahulu waktu di masa jahiliyah, orang-orang zaman jahiliyah dulu juga sempat percaya dan sempat mengamalkan zodiak ini. Bahkan mereka lebih variatif lagi, tidak seperti zaman sekarang. Dahulu ada yang namanya totoyur. Jadi meramal dengan menggunakan burung. Burung dilepas, kemudian nanti akan diramal apakah perjalanan ini bakalan mulus atau tidak. Ada juga yang menggunakan panah, ada yang menggunakan turang belulang, dan salah satunya adalah menggunakan rasi bintang ataupun zodiak. Jadi ini termasuk dilarang dalam agama kita. Kenapa? Karena ini bisa menjadikan diri kita bergantung kepada hasil ramalan tersebut. Jadi kita tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca zodiak, itu kita melihat misalnya di situ dicatat hari-hari kita penuh kesialan. Kemudian juga biasanya ada tentang percintaan, misalnya kita susah mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat membuat diri kita bisa risau. Kemudian kita bisa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita pesimis ataupun putus asa. Ketika kita mendapatkan catatan di situ bahwasanya hari-hari kita tidak baik, tentunya ini pasti berpengaruh terhadap mood ya dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kita tidak semangat jadinya untuk melakukan aktivitas dan sebagainya. Itu juga misalnya dengan jodoh. Di situ misalnya dicatat kita susah mencari jodoh. Kemudian kita menyangkut pautkan dengan kondisi kita sekarang ini yang mungkin sedang susah mendapatkan jodoh. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya bisa menimbulkan mudarat untuk diri kita. Kemudian di samping itu, di samping kita kurang bertawakal kepada Allah dan menyandarkan diri kita kepada hasil ramalan tersebut, kita juga seolah-olah membaca bagaimana nasib kita di hari ke depan gitu, ataupun yang akan datang. Dan tentunya tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Qul ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Dan katakanlah tidak ada yang mengetahui satu makhluk pun yang ada di bumi dan di langit tentang hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahui hal yang gaib kecuali setelah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat begitu juga, tidak mengetahui tentang yang gaib kecuali setelah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara ketika kita membaca zodiak, itu seolah-olah kita membaca nasib kita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sementara tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi secara tidak langsung ketika kita membaca zodiak, ini seolah-olah kita mendatangi dukun. Dan mendatangi dukun juga telah jelas diharamkan oleh agama kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqba salatuhu arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi peramal ataupun dukun, lalu dia menanyakan sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Nah, bayangkan ya, sholat kita tidak diterima satu hari saja kita sudah rugi, apalagi sampai 40 malam. Namun 40 malam di sini bukan berarti sholat kita tidak diterima lantas kita tidak melakukan ibadah sholat. Nah, yang dimaksud dengan tidak diterima sini adalah pahalanya, jadi bukan sholatnya. Kewajiban kita tetap gugur, tapi pahala kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakala ketika kita mendatangi dukun ataupun membaca zodiak, lalu kita mempercayainya, maka ini lain lagi konsekuensinya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia mempercayai dan meyakini apa yang dikatakan peramal tersebut benar, maka
dia sesungguhnya telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu, Al-Qur'an salah satunya. Secara tidak langsung kita telah mengkufuri Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi konsekuensinya sangat besar sekali, Mas. Gitu. Jadi memang sudah semestinya kita yang memiliki majalah-majalah yang terdapat di dalamnya lembaran tentang zodiak ini membakar majalah tersebut ataupun merobek laman tentang zodiak. Tapi memang biasanya majalah yang memuat laman zodiaknya sih juga majalah yang tidak baik sih, Mas, tentang fashion dan lain sebagainya. Maka sebaiknya kita menjauhi hal tersebut. Jangan sampai kita berkeyakinan tidak apa-apa, sekedar membaca aja gitu untuk hiburan. Toh saya juga tidak mempercayainya. Nah, ini juga termasuk dilarang dalam agama. Ya. Ini sama halnya dengan kita mendatangi dukun walaupun kita tidak mempercayainya. Ini sama saja larangannya seperti itu. Intinya, walaupun kita tidak mempercayainya, jangan sampai kita membacanya walaupun hanya sekedar untuk hiburan. Karena misalnya bisa terjadi seperti ini juga sih. Kita membacanya, kita tidak mempercayainya. Ternyata pas suatu hari itu apa yang kita baca tadi sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian kita yang awalnya tidak mempercayainya, kemudian kita ragu nih. Benar juga ya seperti itu. Misalnya kita di dalam zodiak itu kita membaca catatannya bahwasanya hari ini kamu akan mendapatkan teman yang baik, misalnya teman yang baik. Lalu kita berjalan waktu, kita duduk-duduk misalnya di pinggir jalan, lalu temu kenalan. Lalu kita teringat dengan zodiak tadi. Benar juga ya. Nah, walaupun awalnya kita tidak percaya, kita tetap tidak boleh membaca walaupun sekedar membaca zodiak tersebut. Seperti itu. Jadi Mas, saya selama ini salah lah ya mempercayai ramalan zodiak. Ya, salah tentunya, Mas. Tapi kalau misalnya kita sedang karena ketidaktahuan kita, maka ini tentunya dimaafkan di dalam agama. Rasulullah SAW pernah di dalam sebuah hadis bersabda, "Rufi al-qalam an thala," ya. Bahwasanya pena itu, pena untuk mencatat baik amal kita ataupun buruk amal kita, itu diangkat. Artinya kesalahan kita tersebut tidak ditulis karena tiga hal. Salah satunya adalah karena kita tidak tahu, ya, karena kejahilan kita. Kalau kita tidak tahu, insya Allah tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika kita sudah mengetahui, namun tetap kita kerjakan, nah di sini baru kita dicatat sebagai amal dosa kita, seperti itu, Mas. Jadi kalau seandainya Mas selama ini masih percaya dan selama ini mungkin sering melakukannya, maka sebaiknya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat nasuha. Jadi gitu, Mas. Walaupun Mas selama ini melakukannya karena ketidaktahuan, sebaiknya memang tetap bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan tersebut. Gitu. Saya juga ada baca, Mas, ya, di majalah kan. Di situ ada juga nama gede tentang kesehatan-kesehatan. Apakah itu juga salah, Mas? Tentang kesehatan. Oh, sekalian diminum, Mas, kopinya. Iya, Mas. Oke. Kalau masalah kesehatan itu sama juga. Nggak mungkin kita bisa ketika kita membaca rubrik tentang zodiak itu kita membaca masalah kesehatannya, tidak membaca yang atas ataupun bawahnya. Nah, sebaiknya memang itu juga ditinggalkan, Mas, ya. Karena terdapat dalam Islam sebuah kaidah, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak kamu ragukan. Nah, kalau Mas ragu-ragu nih, kalau membaca ini aja nanti bisa terbaca juga yang atas ataupun yang bawahnya. Nah, ya sebaiknya Mas tinggalkan semuanya seperti itu. Lagi pula, toh kita juga mengetahui apa yang baik untuk kesehatan kita. Kita juga tahu makanan yang tidak baik, makanan yang seharusnya ditinggalkan dan makanan yang harus dikonsumsi, kan kita juga tahu. Dan yang paling mengetahui tentang kesehatan kita selain Allah ya kita sendiri, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sering kok ramalan zodiak ini meleset, bahkan sangat sering, ya. Ada juga ramalan zodiak misalnya yang memiliki bintang Leo ataupun Aries, ini biasanya ceweknya cantik-cantik. Toh enggak juga kita lihat. Begitu juga misalnya yang lakinya yang memiliki bintang Aquarius, biasanya lakinya ganteng. Enggak juga.
gitu. Begitu juga dalam segala hal. Jadi ini hanya apa ya, kita secara tidak langsung telah dimanfaatkan oleh para tukang ramal ya, para orang-orang yang membuat zodiak ya, untuk mencari keuntungan di situ tanpa kita sadari ya. Mereka juga pasti tentunya tidak mempercayai hal tersebut 100%. Namun itu mereka jadikan sebagai lahan mereka untuk mencari keuntungan semata, seperti itu. Ada juga kan Mas, misalnya nih tentang ramalan cuaca itu Mas ya. Ramalan cuaca ya. Itu gimana Mas? Ya, hampir di setiap stasiun televisi ya ada ramalan cuaca itu. Walaupun istilahnya sih sebenarnya kurang tepat ramalan cuaca. Lebih tepatnya prediksi cuaca seperti itu ya, bukan ramalan. Karena ramalan ini kalau dalam istilah agama ini definisi yang ataupun istilah yang negatif sih sebenarnya. Kalau tentang prediksi cuaca, maka seorang ulama Arab Saudi, Syekh Al-Utsaimin mengatakan dalam sebuah fatwa bahwasanya kalau seandainya terdapat indikator ilmiah, jadi terdapat alat khusus yang biasa dipakai oleh badan BMKG ya, untuk menetapkan cuaca mendungkah, cerah ataupun hujan, maka ini tidak masalah. Ini bukan dikatakan sebagai meramal hal yang gaib ya, kalau dia menggunakan sebuah alat indikator yang ilmiah. Tapi ketika seseorang mengatakan bahwasanya besok akan hujan ataupun besok akan cerah, maka di sini tidak boleh. Dia menerka-nerka apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tanpa menggunakan sebuah alat yang ilmiah seperti itu. Maka ini dilarang, beliau katakan. Jadi seperti itu Mas. Jadi daripada kita sibuk membaca hal-hal yang tidak berguna, sia-sia seperti membaca zodiak, lebih baik kita manfaatkan waktu kita untuk membaca hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Kalau kita, lebih baik kita membaca Al-Quran. Kalau mungkin kita tidak sedang mood membaca Al-Quran, kita bisa baca kitab-kitab Sirah ya, Sirah Nabawiyah ataupun Sirah Sahabiyah ataupun kitab-kitab fikih. Juga mungkin kita membaca artikel-artikel tentang tanya jawab, tentang permasalahan agama. Ini insya Allah lebih baik Mas, dan lebih menambah pengetahuan kita yang mungkin selama ini kita tidak ketahui, insya Allah bisa kita ketahui dengan media-media seperti itu tadi, artikel ya, kita bisa googling ataupun searching di YouTube. Insya Allah lebih bermanfaat daripada kita membaca zodiak seperti itu. Ampunnya dosa hamba, mungkin saya serang ini salah. Jadi Mas, apa yang harus saya lakukan? Ya, hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah lalu, dijadiin pelajaran aja Mas. Itu semoga kedepannya tidak dilakukan kembali. Ya. Syarat tobat nasuha itu kan ada 4. Pertama harus disesali, ditinggalkan, kemudian mohon ampun. Dan harus bertekad agar kita tidak kembali lagi untuk melakukan dosa tersebut. Jadi cukup dijadikan pelajaran untuk tidak dilakukan lagi. Itu Mas. Terima kasih Mas atas masukannya. Atas Mas, saya sadar begitu besar dosa saya mempersekutukan Allah. Sekali lagi terima kasih Mas. Berhubung waktu sudah sore, saya pamit. Mau pulang Mas. Tidak apa-apa Mas. Berapa harga minumnya Mas? 15.000 aja. Ini Mas. Ini Mas. Oke. Saya permisi ya Mas. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy. Apa Bosku? Coba abang pakai ini dulu. Biar mantap sikit. Apalagi nih bosku? Udah pakai aja.
Coba yang ini dulu, yang ini dulu. Yang kemarin aja belum cari. Udah, tenang aja. Kali ini pokoknya mantap nih pokoknya. Cepatlah sikit, aduh. Mana bosku? Udah, pakai aja. Wah. Ganteng bosku. Ganti. Gak cantik. Waduh, buka aja lama. Gimana? Masih belum pas. Coba yang. Oh, ini kayaknya pas. Serius nih, bos? Serius. Gimana bosku? Paten. Ini coba. Yang paten gini. Ini. Pasanglah terus. Oke, tambah nih Bang Roy. Biar makin mantap sedikit. Nah, mantap. Enggak, gini aja. Oke, pas. Keren. Kayaknya enggak cocok, bos. Cobalah. Gimana, bos? Ah, lebih keren ini sedikit. Biar sama-sama putih. Inilah baca-baca nih. Biar nanti kalau ada yang nanya, kamu bisa jawab. Apaan nih, bos? Udah baca aja. Waduh. Oke Bang Rai, udah mantap nih. Udah pas sekali memang. Apanya yang mantap beginian, bos? Udah, Bang, tenang aja. Kita lihat aja minggu depan, oke? Oke, bos.